selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dengan GSR Cinamaslen Project BSDGP. Pagi hari ini kami akan menggunakan bantuan berupa 1000 paket sembako untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan yang terdampak COVID-19. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan pemerintah Kota Tangerang Selatan, sehingga mereka merasa diringankan dengan COVID-19 ini. Harapan kami, semoga pandemi ini dapat segera berakhir, sehingga masyarakat dapat bersilaturahmi kembali dan beraktivitas dengan normal. Pesan kami, selalu patuh terhadap protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, sehingga kita terhindar dari COVID-19. Salam sehat semua.